Kembali lagi di channelnya Yeni. Kali ini kalau tadi sudah tutorial cara pengencengan alkohol dari 95% menjadi 70%, kali ini Yeni akan kasih tahu tutorial tentang cara pembuatan hand sanitizer. Nah, untuk bahan-bahan yang diperlukan itu ada alkohol 70% ya. Kemudian ada gel aloe vera, kemudian Yeni pakai ini. Kemudian ada oil essence, botol spray pastinya untuk tempatnya, botol pengaduk, sama gelas ukur. Tapi enggak, kayaknya enggak deh. Karena Yeni itu sebenarnya lebih sering, lebih suka pakai insting sih. Sebenarnya enggak boleh juga ya gitu. Dan ini contoh hand sanitizer yang sudah pernah Yeni buat, ya kan? Ini masih masuk kategori encer sih. Oke. Pastikan sebelum kalian mau memasukkan hand sanitizer-nya itu, kalian sudah beri alkohol dulu ya di tempatnya ini untuk dibilas. Jadi untuk mencuci ya. Sarannya ini tetap jangan pakai air ya, pakai alkohol. Kalau enggak gitu pakai aquades. Kalau aquades enggak ada, maka kalian bisa gunakan air mineral kemasan, tapi sudah harus direbus. Jadi air mineral kemasan kalian buka, kalian rebus, tunggu sampai dingin baru bisa kalian untuk membilas ini. Tapi lebih bagus sebenarnya pakai alkohol. Oke. Okay. Kita coba yang pakai botol spray. Jadi nanti Yeni bakal bikin dua sesi ya. Yang satu pakai botol spray, satu pakai botol pencak. Nah, bedanya apa? Kalau pakai botol spray itu nanti konsistensinya dia lebih cair. Sedangkan kalau yang pencak dia lebih kental ya gitu. Itu nanti akan berpengaruh terhadap perbandingan seberapa banyak Yeni menggunakan gel aloe vera-nya. Nah, untuk kalau yang untuk oil essence itu fungsinya untuk mengurangi aroma dari alkohol itu sendiri biar enggak terlalu menyengat gitu aja sih sebenarnya. Itu adalah kalau yang pakai spray ya, perbandingannya itu adalah 25% kandungan gel, kemudian 75%-nya itu adalah alkohol 70%. Nah, sebenarnya ini nggak pernah naker sih, nggak pernah pakai gelas ini ya, langsung di sini sih. Jadi pakai insting aja gitu. Nanti kalau terlalu kental, ini tambahin alkohol. Kalau dia terlalu encer, ya ini tambahin gel gitu aja sih. Masih alkohol banget. Jadi kita tambahkan oil essence. Wangi banget. Ini pun juga insting aja sih. No.
kita coba yang untuk yang dia lebih kental ya. Tetap jangan lupa kalian harus bilas dulu botolnya pakai alkohol. Oke, sama caranya. Nah, cuma kalau yang ini dia tempatnya seperti ini, jadi untuk komposisinya aloe veranya mungkin bisa lebih banyak ya. Kalau tadi 25%, kalau yang ini mungkin ini bisa 30-40%. Botol bisa menghubungi Yedi di nomor yang ada di bio. Oke. Oke, kita bagi dua kali. Jangan lupa tinggalkan komentar atau saran-saran yang mau bangun khususnya buat ini, dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, subscribe. Oke, gitu aja, dan pesan ini tetap jaga kesehatan, tetap rajin untuk cuci tangan, tidak harus menggunakan hand sanitizer, bisa menggunakan cuci tangan pakai sabun ya. Kalau untuk hand sanitizer bisa dilakukan selama 15 detik dan untuk sabun 30 detik. Gunakan cuci tangan dengan baik dan benar sesuai standar WHO. Silakan bersih. Mari kita cuci tangan. Gitu ya pokoknya. Dan jangan mau kalah sama corona ya. Kita harus bisa membentengi diri kita. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton videonya ini. Dan tadi kalau yang butuh botol spray ya, silakan menghubungi Yeni. Terima kasih.